Jadi hari ini rencananya gue mau ke service center Canon. Gue mau service kamera mirrorless gue. Ini dia kameranya. Nah, gue bungkus. Oke, gue mau replace ini bagian belakang karet kamera mirrorless gue. Ini M50. Habis dari situ, mungkin karena udah siang, mungkin nanti dari sana kita cari tempat nongkrong yang asik di daerah Fatmawati. Ikutin terus ya. Let's go. Mudah-mudahan jalannya nggak macet. Karena biasanya hari Sabtu itu macet banget. Video vlog kita kali ini disponsori oleh Scarlett Whitening. Jadi sebelum kita lanjut, tonton dulu video yang satu ini. Oke, sebetulnya jadi gue sekarang udah selesai dari service centernya Canon. Nah, ini ada dua body lotion, ini Freshy dan yang satu lagi ini ada Romansa. Ini tuh wangi banget. Ini juga wangi banget. Untuk isi kandungan di dalam dua botol body lotion ini semuanya sama. Cuma wanginya aja yang berbeda. Manfaatnya itu banyak banget. Antara lain dapat menutrisi kulit kita nih, Sobat Weekend. Terus, kulit kita jadi lebih segar, dapat melembabkan kulit, dan tentunya juga dapat mencerahkan kulit, Sobat Weekend. Nah, ini dia contohnya. Perbedaan antara gua menggunakan body lotion dan yang satu lagi tidak menggunakan body lotion. Tekstur dari kedua body lotion ini, teksturnya itu halus dan lembut ketika digunakan. Untuk warnanya sendiri, Charming ini lebih cerah dibanding yang Freshy. Dan untuk mendapatkan hasil lebih maksimal lagi, Sobat Weekend bisa menggunakan body scrub dari Scarlett. Nah, kebetulan ini gue menggunakan varian yang Romansa. Lalu berikutnya setelah Sobat Weekend menggunakan body scrub, Sobat Weekend bisa bilas dan mandi menggunakan shower scrub. Nah, kalau yang ini kebetulan gue menggunakan yang varian Charming. Lalu sebagai penutup, setelah selesai mandi, Sobat Weekend bisa menggunakan body lotion dari Scarlett. Kalau gue sendiri disuruh pilih, gue jujur bingung. Karena antara Freshy dan Romansa, dua-duanya gue suka banget. Wanginya itu mewah banget menurut gue. Tapi kalau disuruh pilih, ya udah gue pilih yang Freshy. Sobat Weekend tinggal pilih nih, kira-kira untuk Sobat Weekend sendiri lebih suka mana nih? Freshy atau Romansa? Tulis di kolom komentar ya. Sobat Weekend yang belum pernah coba, baik itu body scrub, shower scrub, dan juga body lotionnya Scarlett, Sobat Weekend bisa cobain deh. Karena beneran, it works banget. Untuk masing-masing produk dari Scarlett ini dibanderol dengan harga Rp75.000 per item. Dan semua produk ini bisa diorder melalui WhatsApp, LINE, dan juga Shopee Mall. Tentunya, Scarlett Whitening Official Shop. Sobat Weekend bisa tulis juga nanti pengalaman Sobat Weekend setelah menggunakan produknya Scarlett di kolom komentar. Siapa tahu Sobat Weekend bisa sharing pengalaman Sobat Weekend ke teman-teman yang lainnya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi vlognya. Oke guys, udah nonton videonya dan ini kita udah mau sampai. Gue tinggal belok kiri nih, gue cari parkir dulu. Wah, ternyata udah rame. Oke guys, kita udah sampai. Parkirnya jauh banget. Parkirnya jauh banget. Oke, yuk kita akui. Parkiran penuh nih guys. Gue kasih lihat dulu ya. Jadi memang masuk dari sana dan ini pintu masuk ke dalamnya. Sekarang ini gue lagi on the way ke lantai satunya. Jadi di area lantai satu ini terdapat ruang dine-in yang persis bersebelahan dengan area kitchennya. Para chef di sini sedang meracik makanan yang dipesan oleh para pengunjung. Berikutnya kita lanjut ke area outdoor yang ada di lantai satu.
Untuk area outdoornya bisa dibilang ini cukup untuk satu orang berbaris ke samping. Dan bentuknya pun seperti huruf L nih Sobat Weekend. Oke, dari sini kita lanjut lagi ke dalam karena aku penasaran nih, pengen lihat area rooftop ataupun lantai 2 dari tempat ini. Kita naik ke atas, kita naik rooftop. Kita lihat rooftopnya kayak gimana. Jadi memang lagi full di atas. Ini dia, akhirnya kita sampai juga di lantai 2 atau rooftop dari Sore Izikaya Sobat Weekend. Untuk area rooftopnya sendiri lebih besar dibanding lantai satunya, karena tidak terpotong oleh area kitchen seperti di bawah. Sekedar saran juga buat Sobat Weekend yang pengen datang ke sini dan ingin menikmati pemandangan dari rooftopnya. Kalau gue bisa bilang, better datang jam 2 ke atas, karena terik mataharinya nggak nyengat banget ke kulit. Untuk area rooftopnya menjadi salah satu tempat favorit bagi pengunjung Sobat Weekend. Karena Sobat Weekend bisa berfoto dan berselfie ria dengan latar belakang MRT yang sedang melintas. Dan informasi juga untuk Sobat Weekend, untuk reserve di area rooftop ataupun lantai 2 ini, jadi per orang akan dikenakan minimum order sebesar Rp75.000. Worth it enggaknya? Silahkan tulis komen di bawah ya Sobat Weekend. Dan review untuk mie-nya, jadi pada saat gue makan, dari bagian tengah ke bawahnya itu, mie-nya kayak masih padat ngegumpal gitu Sobat Weekend. Kayak mie frozen, terus dipanasin, tapi di bagian bawahnya kayak belum rata gitu Sobat Weekend. Dan overall untuk mie-nya, gue bilang lumayan enak, belum ada yang spesial, tapi ya lumayan. Dan di sini yang gue suka adalah minumannya. Gue rekomen banget minumannya untuk yang Bundaberg rasa lemonade, apalagi pakai es batu. Seger banget Sobat Weekend. Oke Sobat Weekend, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Sobat Weekend yang sedang mencari tempat nyantai di daerah Fatmawati. One.